kita bakal ya berubah jadi Elder Dragon. Bam, ya kita bakal bertarung. Tapi tarungnya di mana, coy? Kembali lagi kita masih di Febri dan kali ini kita bakal main Minecraft lagi, guys. Di sini saya bakal kasih tutorial gimana sih cara berubah menjadi Ender Dragon tanpa mod, guys. So ya, yeah. Tapi sebelum itu kalian bisa like dulu video ini kalau kalian suka dengan video ini, dan kalau kalian belum subscribe kalian bisa klik tombol subscribe-nya dulu ya, guys. Oh ya, yeah, guys, nanti kalian bisa komen di bawah di video berikutnya kita bakal berubah menjadi apa lagi. Misalkan kalian pengen request kita bakal berubah jadi apa lagi, kalian komen aja di bawah ya, guys. Saya guys, kita di sini bakal berubah menjadi Ender Dragon, guys. Gimana, guys? Keren gak tuh? Keren banget lah, jelas banget, wih. Kita bisa teleport, guys. Maka mungkin di sini kita bakal nge-showcase gimana sih berubah jadi Ender Dragonnya. Kalau kalian pengen tahu tutorialnya nanti ya, guys, habis ini ya. Kita bakal berubah jadi Ender Dragon dulu, guys. Oh my god, guys. Gimana, guys? Oke, kita bakal coba membuat bam, bam. Just jadilah sebuah potion. Nah ini dia Dragon Morph. Kita bisa berubah dengan ramuan ini, guys. Waduh, kita bisa berkeliling dunia dengan bentuk Ender Dragon, guys. Bayangkan, guys, keren banget gitu. Keren dong. Oke, guys, kita bakal bakal berubah langsung ya. Kita bakal berubahnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bam, woy. Kita sekarang berubah menjadi Ender Dragon, guys. Bentar, kita bakal fov-nya kita, nah, kita bakal tinggiin. Oh ya, ini untuk Minecraft PC ya, guys, bukan Minecraft PA, guys. So ya, kalian bisa lihat kita bisa berubah menjadi Ender Dragon, guys. So di sini kita juga bisa nembak, tapi nanti, guys, saya bakal tunjukinnya. Di sini kita bisa berkeliling ke mana-mana pakai bentuk Ender Dragon, guys. Keren gak tuh? Keren banget, coy. Waduh, yey, ini nyakut. Ini kendalinya agak susah ya, guys. Kendalinya agak susah. Oke, misalkan kalian pengen berubah jadi bentuk manusia normal lagi, kalian tinggal cari tempat yang rendah biar gak mati. Kalian tidak, terus kalian tekan shift, bam. Nah, maka kalian bakal berubah menjadi manusia ganteng lagi, guys. Wow. Oke, di sini kita bakal coba menganu ya, biar bisa nembak, guys. Menganu. Kita harus pakai fair charge. Nah, kita bakal pakai fair charge. Nah, kita bisa menembak dengan ini, guys. Kita bakal coba berubah lagi pakai, oh ya, ini dilempar ya, guys, nggak diminum ya. Posisinya itu dilempar, nggak diminum. Ini ya, aku bakal tunjukin. Kita lempar, bam. Nah, kita bakal lemparnya itu pakai Q, guys. Q ya, pakai Q di keyboard kalian. Nah, kita bakal coba nembak dengan tombol, kalian bisa klik angka 9 aja, klik angka 9, bam. Maka otomatis dia bakal menembak, guys. Weh, ini apa nih? Nge-stuck, guys. Waduh. Kita bakal tembak. Waduh, keren gak tuh? Kita bisa nembak juga. Ini agak susah, guys. Weh, macet, woy. Waduh. Agak nge-lag, guys. Kalau misalnya kita sambil nembak itu agak nge-lag, guys. Jadi ya kita jangan sambil nembak, guys. Tuh, tapi bisa ngancurin gak sih? Gak bisa ngancurin, guys. Apinya itu nggak bisa ngancurin barang ya, sia-sia, coy. Beda banget sama Ender Dragon yang asli, guys. Oke, kita bakal langsung mulai aja tutorialnya, guys. Oke, kalau kalian penasaran ya. Oke, pertama yang kalian harus butuhkan adalah sebuah apa ini? Ya, kalian pertama yang kalian butuhkan adalah Minecraft PC ya. Kalian butuh Minecraft PC dan kalian butuh PC juga, guys. Kalian butuh PC dan koneksi internet ya, buat ini ngawin comment blocknya, guys. So, pertama kalian butuh comment block. Nah, ini dia, give at p comment underscore block. Nah, bam, kita dapat sebuah comment block. Ini comment block, jangan dibuang, coy. Ini comment block emang bawaan dari Minecraft-nya, guys. Dari dulu emang udah ada yang namanya comment block, tapi kalian nggak bisa cari di sini. Kalian nggak bisa natukan, nggak bisa cari. Kalian bisa yang tadi ini nih, give at p comment underscore block, biar dapat comment block-nya. So, kalian bisa paste, bam. Nah, sekarang kalian cek link di deskripsi di bawah, guys. Di sini udah ada tulisan comment block. Kalian klik aja link di situ dan kalian bakal masuk sebuah website. Kalian copy the comment. Itu klik aja copy the comment dan kalian control V di sini. Paskan sini, bam. Di sini ada always active, done. Oke, okay, nah, bakal jadi sebuah apa ini? Kotakan aneh, guys. Ada sebuah kotakan aneh. Ini jangan dihancurin ya. Ini jangan sampai kalian hancurin, guys. Karena berbahaya ya. Ini dia Dragon Morph. Comment by Cimem. Cimem.
Nah ini dia algoritma bla 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 bla. Ini remove machine, dan bisa hapus ini biar nggak berfungsi lagi mesinnya. Oke, kita bakal coba berubah. Oh ya guys, kita bakal coba eksperimen gimana sih kalau ada dua Ender Dragon di DN ya, di DN guys. Kita bakal coba end portal. Nah, kita bakal coba membuat sebuah 1 2 3 ya sini 1 2. Kita bakal ntar kita ratain dulu guys, ini kita ratain dulu tempatnya biar. Nah kita bakal coba buat sebuah Ender portal. Ender portal sih gini ya. Nah akhirnya guys jadi juga ya. Tadi aku lupa guys cara bikinnya gimana ya. Nah ada kesalahan sedikit, kesalahan teknis gitu. Jadi ya kita bakal coba masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yo bam, kita bakal ke the end guys untuk melawan Ender Dragon. Di sini gelap nggak sih guys? Di tampilan air kalian di sini gelap nggak sih? Kayaknya gelap guys. Oh itu dia guys, itu dia Ender Dragonnya. Ntar kita matiin suaranya dulu coy, nanti bakal ribut banget sumpah. Bakal ribet banget guys, pertarungan sengit antara saya dengan Ender Dragon guys. Kita bakal ya berubah jadi Ender Dragon. Bam, ya kita bakal bertarung. Tapi tarungnya gimana coy? Tarungnya gimana dah? Weh, kita bakal weh, itu saudara kita guys. Kita punya kembaran guys. Weh, halo. Halo Bapak Ender. Bapak Ender. Weh, ini kembar ini temanmu coy. Weh, kita diitu juga loh guys. Kita diikat sama bola-bola itu juga loh. Ini nih ya. Kalian lihat tuh. Kita juga diikat guys, diikat etiket gimana sih nama ngomongnya gimana sih? Itu dia itu juga guys, dia apa namanya? Nah, itu kan Ender Dragon-nya kan ada kayak tali-tali, ada sambungan gitu tuh. Kita juga diikat gitu guys. Kita jadi dianggap Ender Dragon beneran guys. Wow, gimana guys? Kalian mau coba banget ini guys. Keren banget semua guys. Kita jadi Ender Dragon tuh kan, kita diikat tuh. Ada kayak sambungan gitu tuh. Jadi kita dianggap Ender Dragon asli guys. Waduh, keren banget semua guys. Kita punya kembaran di dimensi lain ya. Wih. Oke guys, semoga cukup sekian aja ya untuk video kita kali ini guys. Kalian bisa komen aja di bawah. Di video berikutnya kita bakal berubah jadi apa lagi, kalian bisa komen and below guys. Oke, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di febrian_ardiansa24. Keep calm and enjoy the video. Bye bye. See you in next video guys. Bye bye.